Bendera Merah Putih pertama kali dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta ketika proklamasi kemerdekaan diselenggarakan. Latif Hendraningrat, seorang tentara peta, ditunjuk untuk menaikkan bendera merah putih dan dibantu oleh Suhut. Dibuat oleh Ibu Negara Republik Indonesia pertama, Fatmawati, dengan menggunakan bahan katun berukuran 276 x 200 cm. Hingga tahun 1968, bendera ini hanya dikibarkan setiap HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Saat ini, bendera pusaka disimpan di Monumen Nasional Jakarta dan masih terus diikutsertakan setiap upacara kemerdekaan meskipun tidak lagi dikibarkan.